Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya, Veno Andrian Lohan Channel. Di kesempatan kali ini saya akan sharing terkait progresan saya selanjutnya, di mana ada Lohan Taisik serian dari Pak Ari Barakuda. Dan kita akan lihat yang ada di belakang ini. Ini ada Lohan Taisik yang saya progres. Dan di sini Lohan Taisik ini ada 2 ekor bosku. Ini yang pertama, yang kedua nanti ada di sebelah sana. Oke, dan Lohan Taisik ini teman-teman bisa lihat lebih dekat. Dia ukurannya sudah sekitar 2 jarian ya. Dan di sini kalau diukur sudah sekitar 7 cm-an. Lohan Taisik ini berasal dari indukan Kamva Kalicencu. Dan Lohan Taisik ini sekarang kalau dilihat dari bodinya, dia berbodi cencu ya bosku. Dan Lohan Taisik ini kita akan progres, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Jadi Lohan Taisik ini kalau dilihat dari bentuknya ini, dia berbentuk bodi cencu. Karena melihat dari indukannya, dia silangan kamva dari cencu ya. Artinya Lohan Taisik ini sama dengan yang beberapa waktu lalu saya giveaway-kan ke teman-teman terkait Lohan silangan cencu kali kamva dari Pak Ari Barakuda. Nah, penampakannya seperti ini. Dan untuk progresnya, saya rasa di sini sama dengan Lohan-Lohan yang lain. Di sini masih saya berikan pelet Ofico Platinum, saya berikan Saki Hikari Growth untuk penebalan bodinya, dan saya selingin untuk cacing bekunya. Jadi di sini memang saya baru progres untuk body, serta di sini juga saya baru maksimalkan untuk mutiara yang ada pada Lohan Taisik ini, dia biar lebih hijau atau lebih shining ya, lebih gemerlap. Dan di sisi lain nanti mungkin saya akan pancing jenongnya menggunakan JDL Head Platinum ya, untuk memaksimalkan jenong yang ada pada Lohan Taisik ini. Untuk merawat Lohan Taisik ini, saya baru pertama kali mencoba memprogres Lohan Taisik ini. Nanti kita akan lihat kekurangan dan kelebihan Lohan Taisik itu seperti apa, dan tantangannya itu seperti apa. Saya rasa di sini kita malah justru lebih mudah ya untuk progresnya. Dalam arti kita nggak perlu untuk memaksimalkan mutiaranya, nggak perlu memaksimalkan warna merahnya. Jadi di Lohan Taisik ini kita hanya fokus di body, terus di jenongnya, dan bagaimana cara mutiara yang ada di jenong itu bisa full semuanya. Jadi PR saya ke depan ini, kalau teman-teman lihat di sini, di tengah-tengah jenong ini kan dia masih plontos ya, artinya tidak ada mutiaranya. Nah, ini PR saya bagaimana untuk memaksimalkan mutiara yang ada pada jenong ini bisa full, artinya dia bisa full semuanya terbungkus oleh mutiara. Jadi identiknya Lohan Taisik itu full mutiara ya, dari ujung mulut sampai di bagian ekor. Nah, PR saya selanjutnya ini memaksimalkan mutiara yang ada di bagian wajah dan jenongnya, karena di seluruh badannya ini dia sudah terbungkus mutiara. Oke, jadi ini Lohan Taisik yang di sini ya bosku. Sekarang kita lihat Lohan Taisik yang di sebelah sana. Nah, informasi buat kalian, jadi di sini Lohan Kamva V8 Rainbow yang saya progres beberapa waktu lalu drop, ini kondisinya masih dalam maintenance, dan ini masih dalam tahap pemulihan, karena di sini kebetulan dia kondisinya sekarang sehat. Tetapi di sini yang masih agak kurang itu di bagian matanya ya. Di sini matanya itu dia putih kayak selaput katarak gitu. Artinya di V8 ini masih tahap pemulihan ya. Semoga matanya juga ikut pulih. Nah, ini teman-teman bisa lihat lebih dekat nih. Nah, jadi Kamva V8 ini masih dalam tahap pemulihan. Nah, teman-teman kelihatan nggak tuh? Jadi ini airnya saya kasih tinggi sekitar 20 cm ya. Justru malah nggak ada ini. Nah, itu dia penampakan Kamva V8 Rainbow seperti ini.
Jadi ini saya heater, saya berikan metronidazol, saya berikan daun ketapang, dan saya juga berikan obat biru ya. Nah itu dia, penampakannya sudah seperti itu. Semoga ke depan Lohan Kampua Villa Pantembo ini bisa lebih baik ke depannya. Semoga dengan dukungan dan doa kalian, Lohan Kampua Villa Pan ini bisa kembali pulih seperti semula. Tetapi di sini kondisi matanya sangat parah ya, dia bisa seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk Kampua Villa Pantembo ya bosku. Dan sekarang kita lihat Lohan Tasik yang satunya ada di sebelah sana, dan di sini juga ada F2 yang saya progres, perkembangannya sudah seperti ini teman-teman. Nah ini ada F2 yang 2 minggu lalu saya update perkembangan progresan saya Kampua F2, penampakannya sudah seperti ini. Dan saya rasa di sini perubahan yang signifikan itu di bagian kepalanya, nanti saya akan update untuk perkembangan selanjutnya ya, khusus Kampua F2 yang saya progres ini. Dan di sini ada Lohan Cencu dari MKS Series yang kemarin sudah saya upload untuk perkembangannya. Dan ini ada Lohan Tasik sama dengan yang satunya tadi di sana. Dan ini seperti yang saya ceritakan tadi, Lohan Tasik ini dia ukurannya lebih kecil dari teman-temannya, dan kebetulan Lohan Tasik ini dia ekornya habis karena dia dibully oleh teman-temannya yang lain. Ekornya ini masih proses pertumbuhan, teman-teman bisa lihat di bagian ekor belakang sana itu. Dan untungnya tulangan ekor yang ada di pangkal ekor itu dia tidak habis, karena masih ada sedikit garis hitamnya yang di bagian ekor itu, dan alhasil ekor masih bisa tumbuh ya. Untuk PR-nya masih sama bosku, jadi di sini saya tinggal maksimalkan pertumbuhan bodinya, saya tebalkan, dan yang kedua saya harus maksimalkan jenongnya, karena mengingat jenong pada ternakan Pak Ari Barakuda ini saya rasa mudah ya, karena di teman-temannya yang sebelumnya itu jenongnya pada enteng-enteng. Semoga di Lohan Tasik ini jenongnya bisa lebih besar, dan dimana mutiara yang ada di bagian kepala itu bisa full, artinya dia bisa full mutiara semua. Karena yang saya harapkan di Lohan Tasik ini dia bisa full ngeblok semua mutiara, dan itu cakepnya Lohan Tasik itu di situ. Dan ini juga masih PR-nya masih banyak ya, dalam arti kita harus maksimalkan ekornya dulu. Dan tentunya di sini saya akan tetap maksimalkan untuk pertumbuhan bodi menggunakan Saki Hikari Growth. Terus mutiara mungkin saya akan tambah lagi untuk pemberian spirulina dan full lampu ya, untuk mensiningkan mutiara yang ada biar dia lebih berkilau. Nah itu Lohan Tasik indahnya di situ. Dan di sini juga saya baru belajar ini, semoga kedepannya Lohan Tasik yang saya progres ini bisa lebih baik. Oke bosku, saya kira itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jadi apa yang saya lakukan ini berasal dari pengalaman yang saya temukan. Dan bila teman-teman ada masukan, ada saran, boleh isi di kolom komentar, karena kita belajar bareng-bareng. Saya menerima masukan, saran, dan tentunya solusi-solusi agar nantinya lohan-lohan yang saya progres, yang saya rawat bisa lebih baik. Dan tentunya masukan, motivasi teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ketika dalam merawat lohan. Oke, saya kira itu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya bosku. Dan jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye-bye.